Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di operatori oleh Soleh di sini. Wah, nomor WA-nya ada ya di pojok atas. Kita mau review perakitan power CNS V2.3. Ini menggunakan box N9000. Nah, ini bagian belakangnya, Lur. Nah. Oh, salah. Bagian belakangnya ya. Ya, ini benar. Ini CA20-nya. Ini bagian belakangnya. Oke, Lur, sudah kita rakit semua ya, bagian inputnya, bagian linknya, juga bagian output speakernya. Jadi gini ya, Lur, untuk groundingnya kita langsung bautkan ke bodinya ya. Nah, jadi langsung ke bodi. Nah, ini jemperan speakernya. Oke. Untuk drivernya kayak gini, Lur. Nah, drivernya kita menggunakan MCRD V2. MCRD V2 yang driver balap ya, Lur. Terus menggunakan finalnya kita hitung ya, Lur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toshiba 12 set. Kalau yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sama ya. 12 set semua ya, Lur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 set. Ini menggunakan trafo 30 ampere, Lur, nantinya, Lur. Sama-sama menggunakan trafo 30 ampere. Ini pesanan dari sahabat subscriber kita yang di Medan sana, Lur. Jadi dua-duanya nanti kirim ke Medan. Kita kirim menggunakan Indah Kargo Logistik ya, Lur. Soalnya yang satu minta menggunakan N9000, yang satu minta menggunakan CA20, Lur. Kayak gini. Oke, apa yang bisa kita petik dari review perakitan power kali ini, yaitu apa? Yaitu untuk jumper power amplifier ini ke power amplifier yang lain. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu frekuensi banyak power, kita menggunakan sistem link ini, Lur. Jadi ini input dari crossover, power selanjutnya kita ambil dari link. Jadi ini input dari crossover masuk ke sini, lalu power selanjutnya ngambilnya dari link. Misalkan subwoofernya ada 8 speaker atau 4-4, nah seperti itu. Kita harus butuh 2 power. Nah, kita ambilnya dari sini, Lur, yang satu. Terus untuk air kapur yang kotak, nah, ini jangan sampai ada kodenya yang beda ya, Lur. Jadi kodenya harus sama. Ini kodenya harus sama nih. R basisnya juga kodenya harus sama ini. Ini kodenya harus sama ini, nggak boleh beda-beda. Kalau kodenya beda ya ini bahaya. Nanti akan panasnya beda-beda. Gitu ya, Lur. Kita menggunakan fan AC, Lur. Kenapa kita menggunakan fan AC? Karena fan AC lebih kencang yang pertama. Yang kedua, fan AC tidak mengganggu noise, tidak mengganggu kinerja power. Jadi tidak mudah dengung, Lur.
udah dijamin bersih tanpa noise menggunakan fan AC. Fan-nya juga besar ya, lebih tebal. Jangan lupa lur, setelah kita pasang bending post-nya, equipment-nya semua udah kita pasang, lalu kita tambah menggunakan lem ya lur, supaya apa? Lemnya ini bisa melindungi atau memperkuat part-nya ini secara ganda ya lur. Jadi diperkuat dari baut, juga diperkuat dari lemnya. Proses pengiriman atau proses lamanya penggunaan power ini tidak masalah, tidak goyang, tidak geter dan lain-lain kalau kita double menggunakan baut dan lem ya lur. Prosesnya masih lumayan lama lur, ini akan 2-3 hari kemudian baru jadi. Jadi nantikan checksoundnya ya. Yang belum subscribe di subscribe ya, yang sudah subscribe terima kasih. Nantikan checksoundnya. Ini untuk transistor finalnya. Misalkan Toshiba 2SA. Ini 2SA1943 dan kode produksinya adalah 918. Ini semuanya harus sama lor, jadi harus kode produksinya harus sama, 918 semua. 918 semua. Gak boleh beda-beda lor. Ini adalah trik ya, supaya panasnya transistor ini tidak agar transistor panasnya ini bisa seimbang. Gitu ya lur, salah satunya itu. Oke lur, gitu saja ya review dari kami untuk video kali ini. Apabila ada yang minat, monggo langsung di order saja. Nomor WA-nya ada di pojok atas, dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Wiro PC. Like and subscribe-nya ditunggu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.